Kena lagi. Kena lagi. Oh, besar besar. Besar. Kena ditangguk. Lagi. Taruh lagi. Jangan berhenti, nanti lucut. Kau ready. So dia, ikuan naik lagi. Ada tuah ikuan naik ni. One legend lah. Ada baca ke? Ada baca ke kan? Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ni kita orang nak pergi ke Bagan Lalang. Nak mancing. Ada ni Din. Jadi ikuan. Kita orang bertiga nak pergi mancing hari ni. Sekarang ni baru pukul 6.40. Kita orang nak sampai ke sana sebelum pukul 8.30. Okey. Alhamdulillah. Kita dah sampai. Kau satu rod je kan? Kau pakai satu rod aku buat mancing getah. Rod kau tu kau mancing ikan. Dua rod. Dah berpak ni rod. Kau tu nak awak tu kan? Jerman dah buka cawangan sini. Oh, alamak Din. Alamak Din. Tahu ke? Kau tadi tinggal kat Shell tadi. Ada tinggal ke? Tak ada. Okey, kita dah sampai dekat JT. Sekarang kita nak pergi naik sampan. Naik sampan. Apa ada? Sini mak. Tak apa Din, tutup tol apa? Yang ada nasi lemak ni. Bihun ada, bihun sedap. Nasi lemak lah. Dua. Dua. Okey lah. Terima kasih. Okey, okay, sama. Aduh. Berat tu. Kiri kanan. Alhamdulillah. Kita dah sampai dah dekat mana ni? Bagan Lalang. Ha. Ni mancing jeti. Kalau mancing kat jeti satu rod RM5. Oh. Dikira kalau mancing kat jeti memang dikira rod. Oh, dikira rod. Rod RM5. Dia nampak ada. Ada. Itu sebab belajar. Itu sebab belajar mancing. Mana sebab belajar mancing. Belajar macam mana? Dia ada orang yang belajar. Tapi ikan tak ada orang dia kan? Eh, tahan. Allah Akbar. Jangan rasa, itu pelanggan. Boleh ni? Tengah tak apa? Allah tak dapat ni. Ini jajak. Video kau nak? Nak on. Nak tengok gelagat. Gelagat dia masing. Ui, takut tu. Kemana pak? Kemana kita?
Oh, sepadan lah. Sepadan lukut. Wait, Din. Oh, sampai. Kan nanti kan, eh mana Din? Sampai juga. Wait. Tunggu, Din. Aku pakai, oh. Ini air udang ni aku nak rendam dalam air ni kejap lagi. Lepas tu mati. Oh, udang hidup eh? Berat tu, ais batu. yang video. Ni macam mana bayar ni? Balik. Oh, balik ni? Balik nak mau bayar. Siap tu ada tadi dia. Tadi nak balik. Dia setiap bucu yang baling ada tali dia. Oh. Tali ikat sakit. Nampak tak tali? Dia panjang sampai ke situ. Oh, so, okay. Bucu yang baling. Okay, alhamdulillah. Dah sampai dah dekat rumah rakit ni. Jam menunjukkan pukul 9. Kita mulakan aktiviti. Okay, stay tune. Ni keadaan rumah rakitnya. Ni ada tempat solat. Ada tilam. Ni ha. Tempat untuk masak. Tandas je. Sana? Balik sana. Nanti dia ke sini pula. Kalau kamu nanti dia tarik. Air surut ke laut sekarang. Air pasang, masuk, dia tolak sana. Sekarang ni air semua tengah keluar. Okay. Siap. Haa, tu dia. Berada kita tengah siapkan dia punya mesin dia. Ni. Apa kau pakai mesin? Ni ketam. Ketam. Dia suka duduk bawah rumah. Lepas tu kalau nak main yang faidah aku biar tepi, aku tak pergi campak jauh-jauh. Orang yang dapat pun semua main tepi-tepi. Main siakap pun semua belakang-belakang. Oh, siakap ada? Aku nak jauh-jauh campak tengah-tengah. Brother Lanto kita. Dia juga YouTuber. Lanto dah. Boleh tengok channel dia Lantor. Kili dia. Pakai kili sasai ni. Kunci kecil sikit. Tak apa, boleh. Batu sempat. Tapi elok pakai enjin ni macam ni. Klik macam ni. Batu saya 5 ke 6. Okey. Tauk batu dulu. Jaring. Jaring abang ben. Jaring yang abang ben ni. Jaring ketam. Okey. Dah lepas tauk batu. Takut masuk ni. Takutkan situ. Ini lock dulu. Ni kalau lupa lock, kalau masa campak tanggal, terbang. Lupa lock. Okey. Gantung pan tu sangkut kat sini. Mana aku? Ni. So, gantung pan. Oh, masuk ke ikan tu? Dekat-dekat je lah. Ikan seko. Oh, memang demuat eh. Kita pakai sardin ataupun kembung. Kembung pelaling pun boleh. Nanti penting pecah perut. Oh, pagi dia bau. Bau ni. Pecah perut. Kecil lah. Angkut. Dia dah tak payah pecah perut. Angkut. Klik. Okay. Oh, macam tu lah. So, sekarang ni nak baling. Tengok air. Sekarang ni air keluar. Air surut. Ke sana. Baling ke sana lah. Baling lurus je. Jangan baling sengit. Kalau sengit nanti dia lagi sengit. Lurus lah. Sebab dia akan tolak sikit. Ada arus. Dia air keluar. Maksudnya kita baling ke sana je lah. Baling lurus. So macam ni. Jaga kepala. Jaga kepala ni. Macam mana? Okay. Air dia dalam. So dalam. Lepas tali. Buang tali. Buang tali. Lama sikit buang tali. Jangan terus lock. Buang tali dulu. Tengok. Air dia air tolak. So ni jangan baling sengit, baling lurus je. Sebab dia nanti dia akan tolak. Sebab tu kalau pakai batu kecil habis. Dia sebenarnya bergalih, dia tak paki. Dia dah buang tali. Agak-agak buang tali. Banyak sikit buang. Dalam kena rek, kena longgar. Kena longgar. 90%.
Oh, baru tahu. Sebab nampak kita longgar drag. Dia mancing ketam ni, kalau dia kena sangkut, dia tak ada meronta-ronta. Dia diam lah, senyap lah. Setengah jam, sejam sekali kita angkat, dia tahu-tahu dah ada. Dia tak ada tunjuk sign apa-apa. Kita angkat dia dah ada macam tu. Contoh dia. Tapi kita longgar drag bukan sebab tu. Kalau ikan besar sangkut, kalau tak longgar drag, terbang mancing kat dalam. Sebab kita longgar drag 90%. Oh, okey, okey, okey. Itu dah. Ya. Okey. Waktu setengah jam. Ya, setengah jam ke satu jam buang kat. Oh, gitu. Ha, macam tu ya. Jadi gitu. Ha, nampak. Nampak. Ha, dia dekat sana. Bawa kan. Ha, nampak. Bawa kena pukul lah kok ni. So, jangan baling sengit. Baling lurus sebab nanti air akan tolak sana. Satu lagi, pancing jaring kalau kau baling, kau baling mana pun jauh kau baling, dia takkan jauh mana sebab dia ada jaring kan, dia tahan angin. So paling kuat pun macam kau tengok sampai sana dia baling. Dia takkan jauh mana. So kalau kau pancing kail, walaupun kau baling tepi dia, kau pancing kail kan boleh pergi jauh kan. So dia takkan kacau. Dia bawa dalam air, dia takkan sangkut. Sebab tu baling kail jauh, sebab baling pancing di depan dia tak jauh. Ya. Nampak tengok air tolak. Padahal dah campak sini ni. Ya. Ha, ni batu saya 5 ni. Kalau pakai batu lagi kecil. Jangan. Aku sempat tu. Ini air kecil eh. Kalau air besar. Tahu batu sana ni. Eh, aku boleh juga tu. Ni anak air ni. Kau pakai batu aku lah. Kau pakai batu. Kau pakai batu aku dah bawa. Ya, saya berapa tu eh? Kau nak mancing kail kan? Kalau kau nak mancing kail, pakai batu-batu saya ni. Saya 4. Ha. Ha, saya 4, saya 3. Ha, ni boleh kail boleh. Kail besar ni boleh. Kan berkili ke? Ni main kail boleh. Kalau main ketam jangan besar ni. Main kail boleh ni. Ini main umpan hidup boleh lah. Ha, itu lah ni. Terak tu. Terak je. Ha, sekejap. Kau pakai rod ni kan? Nanti aku bagi pasang satu lagi. Rod main kail lah. So apa yang dapat kat rod tu, kau bawa balik. Okey. Kau pun sama. Apa yang dapat kat rod tu, kau bawa balik. Apa yang kena kat rod tu semua kau bawa balik. Ha. Yalah, ni apa, dia nak pasang batu atas, pasang batu bawah ni. Kalau ikut jalan kau. Ah, batu bawah. Batu bawah dekat water. Sono. Ayo. Oi, tarik kat yang ikan hurau sini eh. Biru. Itu. Oh, besar tu. Aku sini tak mengira keadaan. Kadang aku campak air tu besar, aku dapat kat tengah tak. Oh. Nasib lah. Den. Macam ni Den, kau buat kili kau. Macam ni, kau buat kau punya kili tu kat ujung apa, ujung tali tu kan. Lepas tu batu sangkut sini, lepas tu kau punya perambut. Batu kat sini je, masuk dalam kili je. Kau nak main ni, tapi kalau kau nak main polo, polo kau sangkut je ni. Tak apa, kejap je. Kalau pancing 7 kaki, 8 kaki. Ha, ni 8 kaki ni, Din. Ni Shimano baru RM60. Ha, batang ni. Ni? Ha, Shimano RM60. Kau rasa kata lebih. Ha, sebab satu lagi, kenapa kita longgar drag. Nanti kejap, kalau ada ikan sangkut kan, kau dengar bunyi dia, kreng. Ha, dia bawa lagi. Dia sangkut di tengah lagi. Dia nak cuba lepas. Oh, itu fungsi dia. Ha, tapi kalau ketam, dia tak ada. Kau diam kan. Ada ketam ni. Bila kau angkat, kau rasa berat. Ada lah tu. Ni mesin berapa ribu? Ni 6,000. Wah, 6,000 eh. 6,000. Ni sebenarnya 6,000 juga. Mesin laut dalam. Mesin aku yang besar-besar tu, yang tu semua tu, sebenarnya aku tu main laut dalam, bukan mesin main tepi-tepi. Kalau main laut dalam tu, setakat ikan 20 kilo tak ada hal lah. Boleh tarik lah. Jenuh ni. Tarik macam ni. Tu. Ni pun dah boleh tahan. Kau nampak kan tali kan? Tu kan? Sebab tu bucu jangan campak. Tak boleh buat. Tali, jangan buang bucu. Buang lurus, tapi bila depan nanti dia tolak tepi. Penting kalau sangkut, ni sakit hati ya. Betul? Dah pernah? Aku dah banyak kali. Kadang tak jaga. Time air tiba-tiba air laju kan. Dia disilang ke. Aduh. Macam ni kan. Ha. Nanti air masuk kan, disilang balik di sini. Ha. Itu yang dia kalau ada. Maknanya kita boleh tahu air naik. Boleh. Kau tengok nanti. Dia sebelum dia air pasang, air dia akan mati dulu kejap. Oh, dia berhenti kejap. Dia mati 20 setengah jam, dia mati itu baru dia masuk. So, dah air mati tu kita dah tahu lah. Air mati maknanya tak ada arus.
Senyap. Ah, tu kejap lagi dia besar masuk. Oh, itu bacaan air. Ah, bacaan air. Okey, kau punya ni. Dah aku baling lurus kan, nanti dia akan apa? Dia akan silang. Sangkut. Apa boleh. Ha, macam ni kau lepas. Kau lepas dia sebab dia belum sampai dasar tau. So air akan tolak dia pergi. Pergi apa? Pergi sana. Buang tali, buang tali. Sebab kalau kau terjampak kau terolok, dia dia akan rapat ke rumah rakit. Dia tak sampai dasar lagi. Umpan akan sampai. Maknanya dia takut dia tergantung. Dia tergantung. Lepas tu dia akan rapat ke rumah rakit. Dia tak akan berada kat tengah. Yalah. So kita bagi dia buang tali ni supaya dia hanyut. Dia bawa air kat sana. So agak-agak dah banyak buang tali. Buang tali dah banyak. Buka drag bagi 90%. Ha ni tak boleh. Ha macam ni. So kalau kena ikan sung, ikan besar sangkut kan. Tak ada sampah kan. Bang kau punya pancing nano. Kita nak angkat tu. Masa nak karau nanti ketatkan drag. Karau. Ketat sikit lah. Ketat sikit lah. Ketat. Ketat macam mana keselesaan kau. Ha tu. Tak biar. Lepas tu kau nak mancing kail kan. Kau campak sana jauh. So bila dia silang pun dia tak kena sebab pancing kau depan ni je. Dia dia parking depan ni. Yang pancing kail kau jauh depan. So dia tak kacau. Ha ni biarlah. Sejam ke kampung kan. Ha cuba tengok. Wow. Umpan semua dalam ni. Ini first time ni. Masuk je. Seronok ni. Ha nanti. Dekat. Ha baru. Ini sangkut kat kiri. Belum mula. Ini sangkut sini. Ha sangkut situ. Lepas tu mana kau punya perambut? Perambut tak ada lagi. Ah, tak ada perambut kau pakai. Buat ya, aku ada leader. Okey, tu ada. Brother Lan kita gulung sikit, gulung sikit. Beri sedikit ilmu tentang ni. Cara mancing, cara pasang tali. Ah, tak. Dia banyak pengalaman buat mancing. Ketak dulu. Sekejap, sekejap lagi bolong kau. Kalau macam kita ni biasa mancing parit. Pakai buluh lah. Boleh tengok YouTube channel dia Lantor L-A-N-T-H-O-R. Banyak pasal video mancing. Jadi hari ni kita orang ikut dia. Cantik Din. Dia tak sampai dasar lagi tu. Air dalam 20 kaki. Kaki dalam ni. Dalam 20 kaki. 7 kaki pun dalam. Kita buka kaki je tu. Okey dah. Tutup longgar drag 90%. Pusingnya, pusingnya. Lagi sikit. Ah, tak sikit. Okey dah. Okey. Ya, jom. Oh, ya dah dah tadi. Makir dah. Dah biar. Sejam ke 40 minit mengangkat. Okey, ni ikan punya pula. Ah, kita tengok. Dia pakai umpan hidup. Umpan hidup kan? Umpan hidup. Okey. Tasi. Ni leader, leader. Rambut. Rambut memang pakai tasi. Tu Din kucing dia punya roceng dia bawa. Kalau dah lantor yang pasangkan kail. Kalau tak kurau, siakap. aku harap hari ni masing-masing ada rezeki yang baik. Sebab memandangkan dah seminggu. Hujan dari risau air tawar kan. So kualiti air tak berapa nak bagus. Lepas tu dia kata dia kat aku udang ni saya sedang-sedang. Sedang-sedang boleh lah macam kaya besar tu. Oh udang hidup. Udang hidup. Udang umpan kopek dalam tu. Dalam plastik tu. Umpan kopek dalam tu ikan dalam tu. Ni dia kata mana? Beli kat mana ni udang? Kedai pancing. Kedai pancing. Oh. Kita. Ni. Sebab tu aku cakap jangan pakai mata besar sangat. Sebab udang dia saya sedang. Kalau betah sangat, koyak badan dia. Kat ekor ni. Oh gitu. Oh gitu. Tu campak, campak. Tapi ni. Yeah. Bismillah. Mudah-mudahan kita ada hasil kita hari ni. Cantik. Sakup atau. Boleh. Ah, cantik, cantik kan? Cantik kan? Lepas tadi. Sampai dia sampai dasar baru berhenti. Tengok ni. Oh, ni Din pakai kopek. Tahu loceng kalau nak dengar dia bunyi. Sebab Din dia suka yang kopek-kopek. Okay, Din, tengok Din pula melontarkan umpannya. Okay. Oh, steady Din. Oh, jauh.
Bismillah, harap kita hari ni hasil kita. Okey. Korang dah campakkan apa? Umpan eh. Umpan dah dicampakkan. Kita tunggu dulu dalam setengah jam. Kita makan dulu. Dengan Din. Sekarang dah pukul okey wei. 9:30 macam tu. Baru nak makan. Alright. Dah. Dapat dah alhamdulillah. Alhamdulillah ketat. Alhamdulillah. Anak dia tak bersemangat. Boleh lah. Okey. Ada. Campak balik. Nah. Tu, ni dia dapat eh. Alhamdulillah. Aku pergi tahu dalam. Rezeki ketam seko. Saya nak angkat satu, saya pun nak angkat saya punya juga. Ni kena ketat dulu eh? Ketat dulu. Balik. Bagus kan? Tak ada lagi. Alamak. Tak ada capa. Oh. Kecil. Lepas tali. Wah, Din. Makan seorang nampak. Apa. Yalah, kalau lagi dah. Okey. Okay, kalau dapat ketam nipah dah isyak. Ketam nipah. Bagak-bagak lah. Sado lah. Ha, ketam nipah ni ketam sado. Gemuk-gemuk ketam. Nampak akar. Oh. Ha. Ada bunyi. Jat. Ketik mana ni? Alah, dah bokeh! Soal lah ni! Tuan macam dah bergerak lah ke sini. Oh, tuan, you masuk ni? Belum. Belum? Kalau dah, tali silang sana. Oh. Tali kau akan silang sana balik. Kalau air dah masuk. Ni dah mati ni. Turun ni. Nak try ya? Ui, dapat. Ha? Dia dapat. Ui, ketam. Ketam. Wow. Tu dia. Ketam pertama ni. Yes, dia dah dapat ketam. Tu dia ketam ni, ketam jantan eh? Jantan eh? Ketam jantan boleh kahwin kan tu? Dengan ekornya. Jadi hamba band, oh, ketam jantan. Terbaik eh, Din. Baik, Din. Yes. Lumayan. Mantap. Ui, cantik. Din dah dapat lesen. Besar. Din dah kalahkan Ikuan. Tunggu lagi yang tu. Aku ajar kau. Ni cara dia. Cara nak buka. Nak. Besar Din. Din besar Din. Kau tahu kau parking mancing kau. Tak payah buka klip. Nak keluarkan ketam. Tak payah buka klip. Sedap ni jantan. Besar Din. Ni tak cukup besar lagi ni. Ada lagi besar lagi. Lagi besar? Ada ni kira sedang ni. Sekarang ni Din menang. Ketam fresh eh. Bayu tu. Boleh terus goreng tu. Boleh terus goreng. Buka api goreng. Tu betul-betul fresh tu. Tak ada lebih fresh lagi. Belum sempat apa ni dah duduk dekat apa dekat kuali dah. Tumpai boleh ke? Tok. Boleh. Tumpai. Tak apa, saya tukar. Tak ada. Dua orang dah dapat ni. Ini tak boleh jadi. Saya nak angkat juga. Din dah lulus. Din yang pecah lesen. Apa dia? Berat macam tadi. Kalau berat biasa tu maksudnya air. Belum lagi. Allah Akbar. Kalau baling betul-betul, kalau seboleh, sejauh yang boleh. Straight ya? Straight. Habis tengok belakang. Straight. Sejauh yang boleh. Bismillah. Allah. Lepas tali. Buang tali. Buang tali sampai dia cecah dasar. Berat tu tadi. Berat dia lain ke? Berat dia lain macam. Ya. Yeah. Okey, lagi Din. Lesen kedua. Din dah dapat ni. Tak jadi. Jangan lah Din. Okey, lepas tali lagi. Lebih kurang je. Kenapa Din boleh dapat? Dia pergi kat Din je. Dia berenang kat Din je. Untuk ketam saja. Hai, shame man. Tukarlah jaring lah. Jaring. Alamak. Okey, nampak gayanya Din dah berminat kepada ketam pula. Macam ikan menghampurkan je. Ha, ikan macam agak kurang tarikan hari ni.
Lebih kepada ketam pula eh. Apa kita cuba tengok dulu macam mana. Lumayan. Lumayan. Alamak. Ah, ada ada. Tengoklah. Try, try, try. Oh, berat nana. Ha, ha, ha. Oh, alhamdulillah. Weh, tu dia. Kecil lagi. Betino buat belaga dah. Ha, dapat lagi kan. Nampaknya Ikwan dah mendahului. Ikwan mendahului. Dia mendapat 2 ekor ketam. Betina. Keluar kan. Tahu keluar tak? Dia senang je keluar senang je. Rasa sebab ikan potong rambut lah. Nah, ikan ni kau boleh tukar. Boleh juga? Tukar. Eh, okey ni. Kalau okey pakai lagi. Kalau kuasa dia tu. Okey gitu kan? Kalau gitu buat habis lagi. Tapi still kecil lagi. Tak dapat yang besar lagi. Dia besar dia? Dia besar lagi. Ha. Mana tahu dah ni? Tak apa. Buat dia kahwin. Wan dah 2 kali hari Wan. Ui, hitam ya? Wajar eh. Woi, ini tak boleh jadi ni. Aduh, macam mana punya ni? Main kasar ni. Dia orang banyak main sana lah. Tak lah. Tak lah. Dia nasib kan? Sebab dia orang naik market sebelah. Try tu tengok. Angkat boleh? Dia tak sangkut lagi tu. Kalau dia sangkut dia dah kawin aku, kalau dia tu dia menggelupuah. Tu tadi dia bergerak tadi. Dia mana dia usik. Kalau dia makanlah terus. Kalau dia dah kena kan. Tu. Ha, tu dah kena dia dah menggelupuah. Kalau macam ni dia usik-usik. Usik tepi-tepi je. Ha, dia usik. Dia macam siakap tau. Kadang siakap dia nampak dia tak terus makan tau. Dia usik dulu, usik, lepas tu dia pak baru dia makan. Baru dia sambar. Ha, pak. Lepas tu dia usik kan. Ha, tu dia usik. Kalau kau tengok dia dah menggelupur kuat tu. Ha, kena lah tu. Ha, tu dia usik. Ha, okay, Din. Pecah perut dia, Din. Dah. Ha, Din. Okay. Lesen Din. Kedua. Nampak okay, Muiz tak pecah lesen. Aduh, nampak gayanya macam mana ni. Muiz tak pecah lesen lagi. Dia orang tu pergi baca ni rasa. Sebab tadi nampak dalam kereta mulut dia orang macam cakap-cakap. Ha, masa kat sampan tadi, basah tak? Tapi kalau kau dapat dia kau jaga lah sengat dia. Oh. Oh, kena sengat dia esok kau MC bongkong. Dia macam semilang. Dia macam ni lah, bau. Ha. Bau gini. Kena esok MC. Oh, kalau MC, itu ikuan nak tu kan? Hoi. Ha. Alah, tak ada yang kena kecil. Tak ada. Rasa berat. Dia punya berat lain macam. Sekali tak ada. Air. Macam arigato. Ha. Tu Rin. Dia tadi kan tu. Alhamdulillah. Eh, alamak. Ikan ni. Alamak. Dia punya lah ni. Hai, Shaman. Alah, lesen kecil lah. Pula. Ah, Muiz lesen belum ni lagi. Nak kira lesen memang sanggup masuk. Sanggup pilih. Sanggup. Tak nak kalah kan. Tak nak kecil sangat. Kesian dia. Bagi dia hidup. Bagi dia mau besar lagi. Itu gerut dia. Ah, dapat dia. Hasil kedua saudara Din kita. Ha, ah, terbaik. Jaring amber band. Ya.
Tahniah Din. Ha, dapat lagi seekor. Tu dia. Ketam eh? Ketam jantan. Ini depannya kan? Depan. Ini main tipu eh. Dia panggil sampan tu bawa jaring ni sampai ke tengah. Okey. Orang lain tak boleh baling ke tengah, dia ke tengah. Tu, okey. Okey. Kosong main ni. Bilik. Jauh ke tengah. Kena balik. Main tipu. Ada. Dengan lafaz bismillah ya. Ini yang main tipu tadi ya, baling tengah tadi pakai sampan. Tengok apa hasilnya. Jauh tu. Penat kerau. Penat kerau. Jauh. Alhamdulillah. Wow, itu dia. Itu dia. Ada hasil. Lumayan. Itu dia. Lumayan. Dua. Dua ekor dah. Dia dah dapat. Oh dia. Tener, dapat tener. Tu dia. Awak bawa seekor ni. Apa cerita? Ini dari tadi. Tener ramai. Oh tu dia. Betina lagi. Oh lumayan. Lumayan. Sedap. Dapat tender. Duh, melengkung tu. Sentap. Sentap lah. Sentap. Wan, ada kan? Wan. Wan, ikat kan? Sekejap kan? Lumayan. Ada. Lumayan. Lumayan. Apakah itu? Siakap. Kerapu. Kerapu. Cepat. Takut. Tak lucu. Cepat. Oh. Sembilang. Tu dia. Lumayan. Yes. Oi. Sembilang dapat lah. Tahniah Wan. Tu dia. Sembilang. Ni orang pertama dapat sembilang lah. Tu dia. Menggunakan Apollo. Baru baling. Kopi je kan. Ha, tengok. Sudah. Alhamdulillah. Orang pertama yang angkat 9 hari ni. Itu dia Ikhwan. Walaupun payah sangat dia nak baling tadi. Bahaya ni. Itu ah. 9 kena. Cantik Wan. 9. Lumayan Wan. Baru nak masih upe. Tak situ tu upe. Dia pakai umpan apa? Udang kan? Ini dia udang. Udang kopek ke? Tak buka 9 nak kopek ke? Patut tak kuat. Tu punya 9. 9 dapat lah. Rezeki Wan. Hari ni Wan. Dapat 9 Wan. Pak, aku tengok kau tak ayam mata so besar kan? Dia ingat kau. Itu dah kan dia. Takkan tak main betul-betul. Ini masak ni sedap ni. Macam mana 39 ni boleh ada duri kat atas pula? Memang ada. Pelik lah tu. Ini kalau kena ni, kata 9 ni paling sakit kalau kena. Kalau duri 9 boleh demam eh. Apa nama satu lagi tu? Belukang ah ni, 9 ni paling sakit. Lepas tu tapi paling sedap pun dia juga. Ha jelah. Paling sedap dia. Ini masak. Masak pedas. Apa pedas? 9. Lepas tu, yang ni kau dah boleh pakai tangan lah. Dah tak ada apa dah. Nampak? Aku cakap mata kecil je. Tak payah. Tak lagang. Terbaik. Lumayan, Wan. Boleh ambil gambar. Masuk dalam ni. Lumayan. Pasang lagi. Pasang lagi. Jangan kalah. Buat N ni tarik N. Baling depan ni ya.
Sembilan. Oh. Dia melengkor tu kan. Dia punya dah sangkut dulu. Batang tu sampai gitu. Kuat tu. Lumayan. Lumayan kan. Ya. Kena lagi. Kena lagi. Oh, besar besar. Besar besar. Sok kering kan. Kering kan. Lagi lagi lagi. Sekarang lagi. Jangan berhenti nanti lucut. Korek dia. So dia ikuan naik lagi. Ada tuah ikuan naik ni. One legend lah. Ada baca ke? Ada baca ke kan? Sembilan. Besar lagi besar. Slow. Terus. Alhamdulillah. Ambil gambar, gambar. Ambil gambar. Lagi besar. Lumayan kan? Lumayan. Lumayan kan? Tarik ikan dah ni. Tu cakap tadi. Dia cakap ikuan balik kalau ni tak jadi. Tak balik kedua. Cakap kau. Tak payah mentekai besar. Duduk nunggu lama. Udang kopek je. Patutlah bergerak-gerak ni. Memang kena sembilan lah. Wan, pergi sikit kan? Oh, lumayan. Dah buang ni. Ah, tu, tu. Macam tu, jari. Senat dia tu. Oh, ni. Ni yang sepak. Tu. Tu, bunyi kerocen. Kecil-kecil tak layan bunyi. Bunyi kuat. Wan ni yang tak kerocen pun. Tapi dia tarik rekod kan. Tu dah macam ni. Buang. Tengok dia sanggup tepi ke. Ha, sikit lagi. Itu sebab tadi kau kena sanggup. Sikit dia sanggup. Cabut dah selepas. Sembilan. Oh, lamat sembilan. Lumayan, Wan. Ni lagi besar. Pasang lagi. Pasang lagi, Wan. Pasang lagi, Wan. Ikut pasang lagi. Dapat lebih, Pak Mes Eko. Dia menang hari ni. Menang lah, ikut menang lah. Betul lah. Jackpot lah dia. Oh. Ni ikut main mesin ni. Champion hari ni. Lagi seko, lagi seko. Allah. Apa tu? Celaka dia. Seko dia lagi. Sirat. Hai. Udang. Udang. Aku dah rasa syok aku ni sakit nak udang. Aduh, ini ani beli. Atau aku boleh ampal dia. Dia mengamuk. Oh, siap ya. Dah syok dah tarik tu berat. Baru ingat nak silang. Aduh. Aduh. Okey. Jam dah menunjukkan pukul 5.50 dekat pukul 6 dah. Kita orang pun dah kemas-kemas nak balik. Hasilnya nanti aku akan tunjukkan lah. Okay. Dah siap-siap dah kemas. Okay. Sampan pun dah sampai. Sampai masa kita nak balik. Cepat minum dulu kat situ. Cepat minum kat situ. Penuh yang macam ni. Dua minggu lah penuh. Dari tadi. Mana? Duduk. Duduk sini boleh tak? Boleh. Boleh nampak depan. Ini macam lah. Ram. Boleh tak ram. Ambil ikan mati. Kerapu mati banyak ah. Kerapu jenak cakap. Siapa dengar? Ni kat mana? Tak buat ni dah ambil abang naik feri ni. Weh, nak turun kat mana ni? Depan Bunyak Seri tu. Ha? Depan Bunyak Seri. Boleh turun tak? Sampai tanah tak? Wah, keluar. Turun dulu. Alhamdulillah.
Tengok ikan mati ya. Jenak. Sayang oh. Besar-besar tau. Dia kena kena pasing-pasing. Allah. Kereta kita pakai nombor apa ni? Pakai nombor apa? Alhamdulillah. Siapa duduk semalam ni? Weh, seronok. Cantik air dia, Pak. Ni kalau mandi best ni. Kubang. Duduk dalam ni. Pergi bayar dah. Taruh dia dulu. Bayar. 20. Kan kita nak lepak kedai makan. Ha. Aku cakap. Dah kot. Kau bagi 10 eh? 10 eh? 10 eh. Kau yang sebelah kau bagi lagi 10. Kita lepak minum dan makan dulu kan. Ada 20? 10 eh, 10 cukup. Oh, tak ada. Tak ada dek cah. Okey. Nak pergi kedai ni, minum tanah ya? Oh, di sana. Di sana, kita ikut belakang. Nanti aku bayar kedai. Ha, tak ada hal. Pergi kedai makan yang kat sana. Oh, sana? Ha. Betul aku cakap kau, petang main kereta. Ha. Ha, dia bagi tak dua orang kan. Tapi okey lah, santai kan. Kampung ni. Oh, dapur pula ada. Ada rumah dia ni. Oh, santai tu. Best tu. Kau tak boleh nak masuk. Sian kau weh. Tapi tak ada hasil ni, ada hasil sebab tertemuan. Jauh lah. Ya, jauh. Ya, aku tahu aku cakap jauh. Aku ulang alik kerja.